نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وقرة عيوننا، أبي القاسم المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في أرضين أرواحنا وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijah al-Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwah wa ma'dinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi was siddiqin wa syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh Asyadu ala ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah wa asyadu anna sayyidina muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala asyidina muhammad wa ala ali asyidina muhammad wa ajil fi zuhuri maulana sahibil asyid wa al zaman Alhamdulillah Rabbil Alamin Para pemirsa kita berjumpa kembali dalam lanjutan Keindahan keajaiban Al-Quran Daqa ikul Qur'an seperti kita bincangkan pada episode sebelumnya, mudah-mudahan kita mengkaji dan membaca dengan Al-Quran di tengah-tengah kita. Bapak dan Ibu, para pemirsa bisa juga menggunakan aplikasi yang ada pada telepon-telepon pintar. Membaca, mengkaji Al-Quran, melihat, memandang mushafnya yang di dalamnya ada keberkahan sebagaimana riwayat dari Imam Ja'far Sadiq alaihissalatu membaca Al-Qur'an dari mushaf mendatangkan rahmat dan ampunan untuk kedua orang tua. Ketika saya baca riwayat dari Imam Ja'far Shadiq salatu wassalam itu saya diingatkan sebelum-sebelumnya ada waktu majelis-majelis seperti majelis tahlil, majelis doa, majelis yasinan, kemudian dibagikan di tengah-tengah majelis itu misalnya ada buku-buku yasinan yang kecil dari almarhumin untuk mereka kita antarkan doa kita. Kadang-kadang tidak kita ambil buku yasin itu. Seakan-akan godaan keakuan dalam diri saya itu berkata, kita tunjukkan pada orang banyak kalau kita hafal surat yasin. Jadi tidak perlu membacanya, insya Allah kita hafal surat yasin itu. Barangkali itu diantara godaan keakuan. Tetapi setelah membaca riwayat dari Imam Ja'far Sadiq itu alaih salatu wassalam, setiap kali kita berada dalam majlis yang di situ dibacakan ayat Al-Quran, marilah kita ambil mushaf, kita pandangi mushaf itu. Karena memandang mushaf, mendatangkan rahmat dan ampunan untuk kedua orang tua kita. Kesempatan kita berkhidmat pada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat. Allah jami'an Berbeda tentu kalau kita berada dalam majelis majlis tahfiz dalam majelis-majelis yang ditujukan untuk kita mengingat dan menghafal menjaga ayat-ayat suci Al-Qur'an itu. Karena itu kita siapkan mushaf, kita berkati mata kita dengan memandang Ayat-ayat yang ada dalam kitab suci, tema kita kali ini adalah tentang domir. Satu di antara keistimewaan bahasa Arab adalah kata "ganti" yang tidak dimiliki oleh bahasa yang lainnya. Dalam Surat Yusuf, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu berbahasa Arab agar kalian menggunakan akal kalian merenungkannya, memikirkannya, memahaminya. Untuk mengetahui rahasia itu, kita mengkaji bahasa Arab dan kita temukan ada pada bahasa Arab yang tidak dimiliki oleh bahasa yang lainnya. Misalnya kata ganti Bukankah kata ganti ada juga pada bahasa yang lain? Betul. Tapi sependek pengetahuan saya, bahasa Arab punya kata ganti yang dikhususkan untuk dua orang. Bahasa yang lain punya bahasa Indonesia misalnya punya kata dia. Sama baik laki-laki ataupun perempuan. Tapi dalam bahasa Inggris ada he or she. Dalam bahasa Arab ada huwa dan hiya. Tapi setelah itu bentuk orang ketiganya loncat dari bentuk orang ketiga yang satu, satu orang misalnya pada bentuk orang ketiga yang banyak jamak. Ini dalam bahasa Indonesia dari dia itu kemudian bentuk jamaknya adalah mereka. Sedangkan bahasa Arab punya keistimewaan kata ganti yang dua yaitu huma, huwa huma hum hiya huma hunna anak-anak santri pasti menghafal itu dari awal karena itu pondasi bahasa Arab huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu saya bacakan keseluruhan kata ganti itu karena ada yang menarik. Jumlahnya persis 14 buah. Itu kata ganti yang mewakili kita semua. Kata ganti yang kita gunakan untuk merujuk pada diri kita dan diri manusia seluruhnya. Bahasa Arab itu punya 14. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahn. Empat belas. Menarik karena ternyata Al-Quran itu menyimpan rahasia dan perulangan dari empat belas. Bisa dirujuk pada episode-episode episode sebelumnya dalam kajian Daqaiqul Quran, keindahan keajaiban Al-Quran, atau mungkin kita juga insya Allah pada waktu yang akan datang, akan menyebutkan beberapa di antaranya. Misalnya Al-Qur'an punya huruf muqattaah, huruf-huruf yang terputus seperti huruf-huruf yang dibaca mandiri, dibaca utuh seperti a'udzubillahi rajim, alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim ra dan seterusnya. Kaf ha ya in sad itu huruf-huruf yang dalam kajian-kajian Al-Quran biasa kita pahami. Misalnya kalau dalam terjemahan juga kita melihat kata alif lam mim itu. Lalu apa maknanya? Mungkin tertulis umumnya hanya Allah Ta'ala dan Rasulnya yang mengetahuinya. Jadi tidak terjemahkan alif lam mim. Hanya Allah Ta'ala dan Rasulnya yang mengetahuinya Tentu jadi pembahasan tersendiri Karena diturunkan dalam Al-Quran Dan semua yang ada dalam Al-Quran Sudah Allah Ta'ala rinci Penjelasan bagi kita Menjawab semua permasalahan hidup Bimbingan petunjuk buat kita Kemudian tentu Para sahabat waktu itu juga Di zaman turunnya Al-Quran Akan bertanya pada Rasulullah SAW ingin mengetahui makna yang ada dalam huruf-huruf muqatta'ah itu dan lain sebagainya rahasia-rahasia rahasia yang mungkin Allah taala simpan di dalamnya walhasil secara umum tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah taala dan rasulnya memang kadang-kadang ada yang bertanya lalu untuk apa diturunkan kalau tidak ada yang mengetahui dan tidak diajarkan kepada siapapun apa manfaatnya tidak mungkin Allah Ta'ala menurunkan sesuatu tanpa manfaat, tanpa guna, tanpa hikmah, tanpa petunjuk, dan seterusnya. Kita bahas insya Allah pada kesempatan yang akan datang. Kita fokus pada kata ganti, bomir yang menjadi tema kita pada kajian kali ini. Nah, bomir itu ada 14. Sama ternyata seperti huruf mukot ah yang ada dalam Al-Quran juga. Alif Lam Mim Alif Lam Ra Kaf Ha Ain Sad itu dari huruf-huruf hijaiyah yang ada yang digunakan sebagai huruf muqatta'ah jumlahnya 14 banyaknya. mu'mir kata ganti ada 14. Huruf muqatta'ah juga ada 14. Dan yang menarik bentuk penggunaan huruf muqatta'ah itu dalam Al-Qur'an juga ada 14 banyaknya. Ada Alif Lam Mim ada alif lam ra, ada alif lam mim ra. Bentuknya ada 14 juta. Para pemirsa Adi TV rahimakumullah. Mari kita buka sekarang dalam Al-Qur'an surat Ar-Rahman. Untuk sekedar menunjukkan bagaimana kita berusaha mengkaji, memahami, mendalami, memikirkan dan merenung tentang ayat-ayat Al-Qur'an ini. Surat Ar-Rahman ayat ke-6. rajim ketika Allah taala bersumpah dalam rangkaian penciptaan alam semesta, penciptaan manusia, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih yang mengajarkan Al-Quran, menciptakan manusia, mengajarinya Al-Bayan, matahari dan bintang, asyamsu wal qamaru bihusban, kemudian ayat keenamnya, A'udzubillah minasyaitan al-rajim, wan najmu wasyajaru yasjudan, wan najmu wasyajaru yasjudan, wan najm, apakah itu an najm, kita mungkin dengan cepat akan menjawab an-najm artinya bintang gemintang wasyajaru pepohonan yasjudan keduanya sujud pada Tuhan. Ini keistimewaan bahasa Arab karena punya kata ganti yang hanya khusus untuk dua. Maka bahasa Arab juga punya kata kerja yang hanya khusus untuk dua. Yasjudani Yasjudan itu sujud, keduanya sujud pada Tuhan. Nah yang menarik, Wan Najm apa artinya? Kita akan menjawab bintang. Bukankah surat An Najm artinya surat bintang? Wan Najmi idha hawa. Allah telah bersumpah demi gemintang. Jadi An Najm artinya bintang. Baik, sekarang ibu dan bapak, para pemirsa, membuka terjemahan bahasa Indonesia-nya baik dalam aplikasi ataupun mungkin menggunakan kitab suci dengan Mushaf yang terbuka dan baca apa terjemahan dari kata An Najm berikut ini dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya kata an-najm diterjemahkan menjadi tumbuh-tumbuhan. Menarik bukan? Apakah ada kekeliruan penerjemahan? Sebaiknya tidak buru-buru berkesimpulan seperti itu. La'allakum taqilun, renungkan dulu, pikirkan dulu. Kita mungkin mengkritisi dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan apa beda antara keduanya? Apa beda tumbuhan? Apa beda apa bedanya tumbuh-tumbuhan dan pepohonan? Mungkin kita akan menjawab semua pepohonan adalah tumbuh-tumbuhan tapi tidak semua tumbuh-tumbuhan adalah pepohonan. Baik. Mungkin bisa kita terima. Lalu An-Najm bukankah artinya bintang? Di tempat lain An-Najm itu bintang, mengapa di sini terjemahkan menjadi tumbuh-tumbuhan? Sekali lagi, kita harus merujuk kepada makna yang sesungguhnya merujuk kepada yang paling fasih berbahasa Arab merujuk kepada mereka yang mengetahui ilmu makna bahasanya ternyata an-najm itu artinya kalau kita terjemahkan dia sebagai bintang maka keindahan Al-Qur'an itu wan najmu wasyajaru yasjudan baik yang berada di langit bintang mewakili benda langit yang ada di angkasa dan pepohonan mewakili benda bumi kalau an-najm itu kita terjemahkan sebagai gemintang maka baik yang di langit maupun yang di bumi semua sujud kepadanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala bintang mewakili seluruh makhluk langit benda langit yang ada di angkasa dan pepohonan mewakili benda bumi yang ada di bumi jadi baik yang di angkasa maupun yang di bumi sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala tetapi ternyata An-Najm punya makna lain indahnya Al-Quran dan izinkan saya menggunakan properti yang ada di meja saya ini ternyata Anajem An dalam bahasa Arab punya makna yang lain, yaitu sesuatu yang tumbuhnya itu ke bawah. Jadi, kata-kata tumbuh kadang-kadang dalam benak kita, kita asosiasikan dengan tumbuh ke atas atau mungkin tumbuh ke samping. Tapi ternyata, bahasa Arab mengajarkan kita ada tumbuh yang tumbuhnya itu ke bawah. Jadi, umbi-umbian, akar pepohonan yang tumbuh ke bawah itu masuk dalam bahasa Arab disebut dengan an-najm. Mungkin kalau ada akar-akar tumbuhan yang kita gunakan sebagai bahan untuk kita membuat jamu dan sebagainya, dia masuk dalam an-najm ini. Sehingga wan najmu wasyajaru yasjudan itu menunjukkan Baik yang tumbuh di bawah permukaan bumi dan baik yang tumbuh di atas permukaan bumi, semuanya sujud dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indahnya Al-Quran hanya dengan menggunakan satu kata: 'An-Najm' dia mewakili baik yang di langit maupun yang di bumi, baik yang di atas permukaan bumi maupun yang di bawahnya. Baik yang di atas perut bumi maupun yang di dalamnya, semua sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang mungkin tidak bisa diwakili dengan terjemahan singkat dan tumbuh-tumbuhan, tetapi itu di antara makna An-Najm. Bapak ibu, para pemirsa bisa sedikit membuat pusing, sebagian di antara kita, dan seakan-akan bertanya, "Kalau begitu, apakah ada kesalahan terjemahan?" pada an-najm yang diterjemahkan dari surat ar-rahman ayat ke-6 ini mengapa dalam terjemahan bahasa Indonesia yang kita miliki disebutkan itu tumbuh-tumbuhan nah sekali lagi kedalaman makna agar kita tidak dengan serta-merta mengambil satu hanya satu sisi kesimpulan saja untuk senantiasa menggali, mengkaji, memahami lebih jauh lagi tentang Al-Qur'an dan bahasa Arab yang Allah taala gunakan di dalamnya Izinkan saya memindahkan kembali properti ini dan mengingatkan e, kembali kepada topik domir kata ganti dan bagian yang sebetulnya menjadi utama yaitu dosa kita pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana bisa domir dan bahasa Arab berkaitan dengan dosa kita pada bagian nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di antara jawabannya pada kata ganti itu Al-Qur'an dalam banyak tempat begitu banyaknya merujuk bagian nabi sallallahu alaihi sebagai mukhatab mukhatab itu artinya yang diajak bicara sasaran dari risalah yang disampaikan. Dan untuk itu Al-Quran menggunakan kata anta, engkau satu orang, yaitu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam salam, salam kita dalam sholat pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa, wa Kata alaika untuk satu orang. Anta. Kalau banyak, antum. Alaikum. Dan ada banyak kalimat yang menggunakan kata ganti anta sehingga mukhotabnya, sasarannya, ajakan bicaranya adalah baginda Nabi Wasallam Kemudian ada kalimat menggunakan kata antum sehingga ajakan bicaranya adalah kita semua bahkan dalam beberapa hal selain baginda nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam misalnya a'udzubillahi dalam surat al-baqarah ayat 150 dan nanti ayat-ayat lainnya yang semisal ini akan kita kaji dalam episode-episode mendatang Insya Allah Bapak dan Ibu para pemirsa terus menyertai saya dalam mengambil keberkahan dari kitab suci dalam surat al-baqarah ayat 150 misalnya a'udzubillahi wamin haythu kharajta di situ digunakan kata anta wamin haythu kharajta dan dari mana saja engkau keluar Fawalli wajhaka syatral masjidil maka hadapkan wajahmu mu'nya adalah engkau. Nanti kita akan bahas bagaimana katamu dan terjemahan dalam bahasa kita agak sedikit bahkan banyak menghilangkan makna yang indah dari Al-Quran itu. Kita kembali dulu pada surat Al-Baqarah 150. Wa min haithu kharajta fawalli wajha anta Masjidil Haram. Kemudian wahai kuntum. Nah dan dimanapun kalian berada. Sayangnya terjemahan bahasa Indonesia kita akan khusus membahas ini juga. Ada kata-kata kaliannya kadang-kadang tidak digunakan terjemahkan menjadi hanya kamu saja. Dan dari manapun kalian berada, fawalu wujuhakum hadapkan wajahmu. Jadi ada anta pada baginda Nabi dan ada antum pada kita semua. Apa kaitannya kekeliruan, kekurang tepatan pemilihan kata ganti ini dan terjemahannya dengan dosa kita pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yaitu ada ayat yang ajakan bicaranya, khitabnya itu adalah baginda Nabi sallallahu alaihi kita jadikan ayat kita ...kita jadikan hitobnya untuk kita. Dan ada ayat yang hitobnya untuk kita... ...kita nisbatkan pada baginda Nabi SAW. Misalnya, Dalam Al-Quran... ...satu di antara penyesalan dalam hidup saya adalah... Dan mudah-mudahan tidak jadi sesal kita semua. Eh, saya masih berjuang untuk berusaha menghafal kitab suci Al-Quran, jadi saya masih menggunakan alat bantu dari aplikasi yang ada di eh, alat ini untuk mencari ayat-ayat yang saya inginkan. Bahagia rasanya bila kita dapat dengan segera mengingatnya dari hafalan kita sendiri. Doa kita semua. Prinsip saya mudah-mudahan saya berada dalam keadaan bukan ke Al-Quran mengingatkan Alhamdulillah Rajim Wa an laisa lil insani illa ma Manusia itu berusaha saja, berupaya saja Dan kalau orang keluar dari rumahnya uh, Hijrah dari rumahnya kemudian maut menjemputnya di tengah jalan Fakadu waqa ajruhu ala Allah jadi mari kita niatkan mulai detik ini agar kita menghafal Al-Quran. Prinsip saya adalah dalam bahasa Inggris, at least I die trying. Paling tidak saya sekiranya Allah Ta'ala jemput, Allah Ta'ala antarkan malakal maut untuk menjemput ruh saya, saya meninggal dalam keadaan berusaha untuk menghafal. Mari kita sama-sama jadikan niat untuk menghafal kitab suci ini dalam hidup kita. Baik, kita kembali pada kata ganti yang khitabnya baginda Nabi SAW, tapi kadang-kadang kita ambil pada kita. Misalnya surat at Taubah ayat 103, A'udzubillahiminasyaitanirrajim, Khud min amwalihim ambillah dari harta mereka itu sedekah, tutahhiruhum watuzakihim biha, alaihim. Ambil dari harta mereka itu sedekah. Sedekah itu akan mensucikan mereka, membersihkan mereka, dan berdoalah engkau untuk mereka. Nah, engkau di situ, kitab di situ baginda nabi sallallahu alaihi baginda nabilah yang punya hak, yang punya wewenang, yang punya otoritas dari Allah subhanahu wa taala untuk mengambil sebagian dari harta kaum muslimin sebagai kewajiban mereka misalnya zakat dan sebagainya humus dan sebagainya tapi kadang-kadang kita ambil kemudian ayat ini untuk kita sebagian kelompok misalnya diantara kita diantara kaum muslimin barangkali bisa mengambil harta dan menganggapnya sebagai fai atau mengambil ini untuk perjuangan di jalan Tuhan ambil saja bukankah ini ayatnya ambil dari harta mereka itu sedekah Padahal yang diizinkan di situ adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi. Kemudian ada ayat yang dinisbatkan untuk kita, kita kembalikan pada baginda Nabi Shallallahu Alaihi. Misalnya ketika seseorang ditanya ada yang punya istri lebih dari satu. Kadang-kadang pada bagian ini bapak dan ibu mungkin e, sensitif. Ada, ada seseorang ditanya punya istri lebih dari satu lalu bagaimana akan berlaku adil lalu dia menjawab jangankan kita baginda nabi pun tidak dapat berlaku adil ya Allah hati-hati dulu kalau mengambil kesimpulan karena ternyata kalau misalnya digunakan ayat ini surat An-Nisa ayat 129 dan kamu sekali-kali tidak akan mampu berbuat adil di antara perempuan-perempuanmu itu, walaupun kamu sangat menginginkannya. Bukankah ayat itu menunjukkan kita tidak akan mampu berlaku adil, padahal kebolehan beristri lebih dari satu itu harus adil? Tapi ternyata ayat surat An-Nisa 129 menyebutkan tidak akan mampu berlaku adil. Tunggu dulu untuk tidak buru-buru mengambil kesimpulan. Tapi kalau menisbatkan ayat ini pada baginda Nabi selalu alih baginda Nabi pun tidak akan mampu berlaku adil karena ayat ini ya Allah itu diantara dosa kita pada baginda Nabi selalu alaihi ayat ini kata gantinya itu adalah antum kalian semua Jadi kalau ada orang mengatakan bagi Nabi tidak akan mampu berlaku adil, tunggu dulu yang tidak mampu untuk seperti itu adalah antum. Jangan menisbatkan pada sesuatu yang kita tidak mengetahuinya. Jadi walantasatiyu wanta'ilu bainan nisa'i walarstum. Itu ditujukan kepada antum, pada kalian semuanya. Kalau kita menisbatkan ini pada baginda Nabi, itu dosa kita pada baginda Nabi. Lalu ada ayat yang fitobnya untuk baginda Nabi, kita nisbatkan pada diri kita. Itu dosa kita pada baginda Nabi SAW. Dan akan banyak kata ganti-kata ganti seperti ini, kaitannya dengan baginda Nabi SAW. Dan bagaimana kita memahaminya, insya Allah pada rangkaian-rangkaian episode Dakoikul Quran ini. Tetaplah ibu dan bapak para pemirsa semua. Mengikuti, mengkaji bersama-sama kitab suci ini, sudah banyak dosa kita. Itu dosa tidak dapat menunaikan kewajiban dengan sebaik-baiknya, dosa tidak dapat menyampaikan rasa cinta dengan semestinya pada baginda Nabi SAW dan keluarganya yang suci. Dosa kita semua menunaikan hak sesama, hak pada orang tua, hak pada guru-guru, hak pada karib kerabat lalu tambah lagi dengan dosa-dosa yang kita lakukan di kesendirian kita, lalu ada dosa ketika kita menisbatkan pada baginda Nabi sallallahu alaihi sesuatu yang tidak selayaknya kita nisbatkan pada baginda Nabi. Semua karena pemahaman kita yang terbatas dan marilah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijauhkan dari itu semua, diberikan kesempatan untuk senantiasa memperbaiki diri, bertaubat kepadanya dan menempatkan derajat yang mulia, yang terhormat untuk orang-orang mulia di atas semuanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Teriring doa untuk almarhumin dan almaglumin di antara kita juga jamil wajibatil alaina, Semoga kajian pahala kajian Al-Quran ini juga dilimpahkan untuk mereka. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilahi unib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Wa rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه